Ya, ada beberapa doa yang bisa dibaca. Pertama takbir ya. Kemudian juga berselawat kepada Nabi ya. Kemudian juga langsung melakukan doa. Misal contoh doanya kalau menyembelih sendiri, Allahumma hadza anni wa tahli, atau misalnya doa-doa yang lain juga bisa. Yang penting jangan lupa basmalah. Oke, anak-anak rahmat Allah. Itu ya sedikit gambaran bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Jadi tadi ada syarat hewan kurbannya, usia minimalnya berapa, kemudian dengan cara melihat hewan kurban itu usia 2 tahun seperti apa, tadi udah ya, lihat tanduk dan lihat giginya, kemudian diarahkan ke kiblat dan nanti langsung memulai pemotongan. Seperti itu ya, nanti ketika proses pemotongannya tidak langsung di-shoot ya, karena khawatir ada yang teriak nanti. Ya, kita insya Allah, kita akan mulai prosesnya. Mohon doanya, ayo kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarkan terlebih dahulu agar darahnya bisa keluar dengan maksimal. Nah, dari darah yang keluar ini, Allah memberikan pahala-pahala bagi orang yang berkurban. Setiap tetesan darahnya menjadi kebaikan untuk yang menyembelihnya. Kita doakan siapapun yang di bulan ini atau dalam kesempatan Idul Adha ini berkurban, keluarga kalian, semua umat Rasulullah SAW mendapatkan pahala terbaik dan terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, demikian barangkali insya Allah kita akan kembali melihat proses penyembelihan, penyisitan dan sebagainya nanti di waktu yang lain. Sekarang kita kembalikan lagi ke studio yang pertama ya. Waktu dan tempat kami persilahkan.